Ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Pembahasan materi tentang dinamika penduduk benua-benua di dunia. Dinamika itu sendiri adalah perubahan keadaan penduduk, yaitu berkaitan dengan kelahiran, kematian, dan perpindahan. Dinamika di Indonesia atau di Asia, bahkan di dunia, itu selalu berubah-ubah, baik jumlahnya, distribusinya, dan komposisinya. Perubahan tersebut dapat terjadi karena adanya peristiwa kelahiran, kematian, maupun karena adanya perpindahan penduduk atau imigrasi. Karena itulah penduduk mengalami dinamika atau disebut dengan dinamika penduduk, yaitu perubahan keadaan penduduk, perubahan komposisi penduduk seperti budaya, etika, dan agama juga menunjukkan dinamika penduduk. Pertama kita bahas adalah dinamika penduduk di Asia. Benua Asia itu merupakan benua dengan penduduk terbanyak di dunia. Jumlahnya bisa sekitar 60% penduduk dunia hidup di benua Asia. Nah, dari 60% itu sendiri merupakan negara-negara dengan penduduk terbesar dunia seperti Cina, India, dan Indonesia. Wilayah dengan jumlah dan kepadatan penduduk tertinggi terlihat di Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan. Wilayah pedalaman Asia relatif lebih jarang penduduknya. Berdasarkan data IPM tahun 2016, kualitas penduduk di benua Asia itu beragam. Negara Asia yang memiliki kualitas tinggi adalah Jepang, Korea Selatan, Singapura, Arab Saudi, dan Cina. Di benua Asia sendiri terdapat tiga ras utama yang lebih dominan. Yang pertama adalah ras Mongoloid, yaitu terdapat di Asia Timur dan Asia Tenggara. Yang kedua adalah ras Kaukasoid yang terdapat di Asia Utara, Asia Tengah, Asia Selatan bagian tengah, dan Asia Barat bagian utara. Yang ketiga adalah ras Negroid yang terdapat di Asia Selatan bagian selatan, Asia Barat bagian selatan, dan Asia Barat bagian utara. Ras Mongoloid itu merupakan ras manusia yang sebagian besar menghuni benua Afrika di sebelah selatan, Gurun Sahara dengan ciri-ciri seperti berkulit kuning, sampai sawo matang, rambut berwarna hitam lurus, mata sipit, dan ukuran tubuh lebih kecil dari ras Kaukasoid serta bulu badan sedikit. Bisa kita lihat di contoh gambar yang telah saya kirim. Untuk ras Kaukasoid itu merupakan ras manusia yang diperkirakan berasal dari pergunungan Kaukasus di Eropa dengan ciri-ciri antara lain memiliki hidung mancung, kulit putih, rambut pirang, kelompok mata yang lurus serta banyak mendiami bagian Eropa, Afrika Utara, Timur Tengah, dan Pakistan serta India Utara. Adalah ras Negroid merupakan ras manusia yang sebagian besar menghuni benua Afrika dengan ciri-ciri antara lain memiliki kulit hitam, rambut keriting, bibir tebal, kelopak mata lurus, serta turunannya banyak mendiami Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, dan Timur Tengah. Dari tiga ras tersebut, bisa kita lihat di gambar, mereka memiliki ciri-ciri yang sangat berbeda. Nah,
Nah, kita lanjut budaya Asia beragam. Yang pertama, tempat lahirnya agama, salah satunya Hindu, Sikh, Konfusianisme, Taoisme, Buddha, Islam, Kristen, Yahudi, dan sebagainya. Yang kedua, memiliki banyak bahasa. Di Indonesia sendiri, kita ambil contoh, Indonesia memiliki kurang lebih dari 600 bahasa daerah. Banyak ya, apalagi di Asia. Yang ketiga, beragam karya seni, literatur, dan musik.